Kita akan menuju kepada penyerahan Adipura Desa Kabupaten Trenggalek 2019 yang merupakan gagasan dari Bupati Trenggalek Bapak Muhammad Nur Arifin. Adipura Desa Kabupaten Trenggalek ini dilantar belakangi karena permasalahan sampah dan limbah dari rumah tangga ataupun industri kecil serta kekeringan yang meningkat setiap tahunnya. Oh, begitu ya. Baik, saatnya Kita akan menuju ke titik yang pertama. Nah, untuk kategori desa yang akan kita pilih, mohon untuk para kepala desa untuk bersiap-siap. Siapa saja yang nanti akan mendapatkan dari penganugerahan tersebut? Sudah diserahkan amplopnya. Saatnya kita melihat dulu ya. Baik. Untuk kategori yang masuk kategori desa besar adalah kita saksikan bersama. Yang pertama, Desa Watulimo, Kecamatan Watulimo. Oh, sudah ada di sini ya ternyata. Wah, baik. Kedua, Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo. Ketiga, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari. Empat, Desa Wonocoya, Kecamatan Panggul. Dan lima, Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan. Baiklah, kita mulai yang besar. Silakan dibuka, Tupang. Baik. Barang bawaan saya banyak. Saya memang suka yang membuka yang besar-besar. Siap. Dan saya sedikit kesulitan. Masih disegel ya, Bapak ya. Oke, kita akan segel dan kita akan buka segelnya. Pemenang Lomba Adipura Desa tahun 2019 kategori Desa Besar adalah deng deng deng. Lihat saya groginya. Biasa aja kali. Bapak-bapak kepala desa nih yang keder ya. Dan pemenangnya adalah, kita mulai nomor 3 terlebih dahulu. Selamat. Juara ketiga, pemenang Lomba Adipura Desa tahun 2019 kategori Desa Besar adalah Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo. Juara kedua, Desa pemenang Adipura Desa tahun 2019 kategori Desa Besar. Juara kedua adalah Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan. Dan juara pertama adalah saya jadi agak deg-degan. Dengan bangga, saya baru berkunjung ke sana loh. Ngamen-mamen. Saya paling suka kalau saya jalan-jalan ke sana juga. Oke, juara yang pertama adalah Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul. Dari masing-masing desa yang sudah kami sebutkan untuk maju. Dan tentu, oh saya ngempet oh, ya. Oh dia banyak sekali ternyata. Barang bawahnya banyak ya Bapak. Iya. Bila dari desa-desa yang mendapatkan juara 1, 2, dan juga 3 ini akan mendapatkan apa saja? Itu dia, jadi nanti ya, akan mendapatkan piala, piagam, dan tentu juga akan mendapatkan duvet juga, serta bantuan keuangan khusus. Oh gitu, selanjutnya untuk kategori sedang. Kita saksikan layar yang masuk nominasi di kategori sedang. Waduh, Bapak kepala desa Wonocoyo. Kemarin saya Anda boleh bergeser ke sini, Mbak. Saya geser sini ya. Ya. Kita lihat layar. Sikisau. Sedang yang masuk adalah 1 Desa Suro, Kecamatan Suro. 2 Desa Duko, Kecamatan Watulimo. 3 Desa Senden, Kecamatan Kampak. 4 Desa Bogoran, Kecamatan Kampak. 5 Desa Sumber Bening, Kecamatan Donggo. Dan yang menjadi pemenangnya adalah, silakan dibuka. Yo. Masih disegel Bapak Ibu. Boleh dilihat bersama-sama. Bapak Kementar, masih ya. Disegel ya Pak ya. Oke, silakan dibuka. Saya buka Pak. Pemenangnya adalah Bim Salabim.
semuanya pasti gemeter. Pemenang lomba Adipura Desa tahun 2019 kategori desa sedang, juara ketiga adalah Desa Bogoran Kecamatan Kempang. Juara kedua adalah Desa Senden Kecamatan Kempang. Dan juara pertama adalah Sumber Pedeng Kecamatan Dongkol. Perwakilannya silakan untuk maju. Banyak sekali ya lebaran kita yang kita pegang. Saya percepat. Kita menuju ke kategori kecil. Kita langsung menuju ke layar kembali. Siap. Lagi. Bisa Anda saksikan di layar kanan dan juga kiri. Dan yang merasa warganya tepuk tangannya mana dong yang paling kecil. Jadi ada desa besar, ada desa menengah, dan juga ada desa kecil. Kita akan menuju kepada desa kecil. Yang masuk nominasi adalah sebagai berikut. Kecil. Desa Panggung Sari Kecamatan Durenan. Desa Pandean Kecamatan Durenan. Desa Winong Kecamatan Tugu. Desa Gading Kecamatan Tugu. Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari. Dan geser. Pemenangnya adalah saya akan buka dengan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Pemenang lomba Adipura Desa tahun 2019 kategori desa kecil, juara ketiga, selamat kepada Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari. Selamat. Dan menuju kepada juara kedua, selamat kepada Desa Winong Kecamatan Tugu. Dan juara yang pertama adalah Desa Gading Kecamatan Tugu. Baik, kami persilakan perwakilan. Dan kita berharap dari kita geser guys, kita geser ke PDAM dulu. Oh langsung. Kita geser ke PDAM, belanjaan saya banyak hari ini ya. Betul sekali. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Tirta Wening Trenggalek menggelar sayembara desain logo label dan juga nama air minum dalam kemasan yang digelar pada tanggal 7 sampai dengan 25 November 2019. Sayembara ini diikuti oleh 30 peserta. Dari hasil penilaian tim juri telah menentukan para juara yang diumumkan pada tanggal 28 November 2019. Adapun pemenangnya sebagai berikut. Juara ketiga. Juara ketiga jatuh pada peserta atas nama Pari Kreswani, berhak atas hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan penghargaan. Pari Kreswani, kami persilakan. Saudara Pari Kreswani, juara kedua pada peserta atas nama Muhammad Ainul Huda, berhak untuk mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1.500.000 rupiah dan piagam penghargaan. Kami persilakan perwakilannya. Dan juara pertama jatuh kepada peserta atas nama Hasya Agnia, berhak mendapatkan hadiah uang tunai 2.500.000 rupiah dan piagam penghargaan. Baik, sudah ada seluruh pemenangnya. Dan mohon kepada Bupati Trenggalek untuk menyerahkan, untuk menyematkan dulu ya, menyematkan piala dan juga piagam serta brevet bantuan keuangan khusus senilai 400 juta bagi pemenang juara pertama, 200 juta untuk desa juara kedua, dan 100 juta untuk desa juara ketiga kategori besar. Kategori sedang. Kategori sedang akan mendapatkan juara pertama 300 juta rupiah, juara kedua akan mendapatkan 200 juta rupiah, dan juara pertama 100 juta rupiah. Berikutnya untuk kategori desa kecil, juara pertama 300 juta rupiah, juara kedua 200 juta rupiah, dan juara ketiga 100 juta rupiah. Baik, kita saksikan bersama saat lagi. Kok saya jadi deg-degan ya Dila ya? Kategorinya banyak sekali. Yeay! Sekali lagi untuk Trenggalek saya boleh minta semangat ya. Yeah!
Woy, apa kabar Trenggale? Meroket. Tangannya ini kemana sih tangannya? Tangannya harus begini dong. Iya betul. Waduh, kita disematkan juga ya? Kita disematkan sebagai apa? Disematkan sebagai insan jomblo. Dila, ya. Malam hari ini adalah malam di penghujung tahun 2019. Banyak sekali rangkaian acara yang sudah kita laksanakan ya. Betul sekali, ya. Tapi kita bangga. Ya, betul. Karena 2019 kemarin Trenggalek ini luar biasa. Dan banyak sekali memecahkan rekor muri. Betul, rekor murinya apa saja itu kalau boleh banyak. Tahu? Oh banyak, makan gegok terbanyak. Aha. Yang kemarin terakhir ini paling keren. Apa? Bu Novita cantik juga loh kemarin. Oh, iya. Iya, pakai sibori warnanya hijau. Aduh seger banget perasaan. Serius. Hari kenapa ini cantik saya luar biasa. Pas waktu itu enggak ikut ya? Kenapa kamu lagi di mana itu? Oke, saya butuh undangan lagi sepertinya. Bangga banget ya. Loh, bangga. Saya sangat bangga sekali kita meskipun saksikan bersama Bapak ya. Kepala Desa Wonocoyo, Mbak Dia kok hafal ya. Nah. Kenapa? Kemarin saya suruh nyanyi enggak berkenan beliau. Baik. Ini disematkan. Kok gak ada yang tepuk tangan, 400 juta loh bu, nih bu. Luar biasa. Kita saksikan bersama. 400 juta. Wah, panggul. Panggul. Panggul mendapatkan dari uang bantuan 400 juta rupiah. Iya. Kita bayangkan kalau tadi kita mau beli buat ini. Kalau desa mah gekok, beda. Buat gekok itu pasti berapa? Iya satu desa cukup lah. Selanjutnya berkenan untuk kita serahkan. Pak Pur. Ini dari mana? Ya tak sapa loh Pak Pur Yono. Ya, tasakurannya Bapak. Ya. Khusus untuk tahun 2020 kita job MC diskon 50%. 50% ya. Saya kalau kunjungan malah antar jemput loh Pak Pur ya. 200 juta rupiah. Aduh luar biasa Bapak, Pak Pur. Nih adipuranya boleh dibawa Bapak. Keren banget. Aduh, oh lo. Kayak mirip ya Pak Pur sama Mak ini ya. Dan selanjutnya untuk juara ketiga. Silakan Bapak. Juara ketiga, Pak Pur tadi dari Karangturi, Menjungan. Juara ketiga ini dari Sawahan, Watu Limo. Mendapatkan uang tunai 100 juta rupiah. Watu Limo. Kualowo, papan pariwisoto. Ya. Kang Mangone, ono ing Watu Limo. Selanjutnya kita akan menuju kepada kategori desa sedang. Sedang-sedang saja. Yang menyematkan Bapak Kapolres. Salam kenal Bapak. Semoga saja kerasan dan selalu mengayomi masyarakat Trenggalek. Allahumma amin. Amin. Selamat hari Natal juga untuk Bapak ya. Oh iya. Bapak Kevin kan baru menarikkan hari Natal. Ya baik. Juara pertamanya Sumber Bening. Dongko 300 juta. Dongko. Dongko DKI. Dongko kawasan indah. Dan kita menuju kepada juara kedua dari kategori desa sedang. Waduh, selamat untuk desa Pak Dandim nih yang menyematkan. Desa mana Dila? Sanden, Kecamatan Kampar. Kalau di Senden apa yang kamu ingat? Di Senden itu saya paling ingat itu adalah dari suasana yang sangat pedesaan sekali. Oh, kalau saya ikan asap. Oh iya? Iya. Di sana ada yang jualan ikan asap gitu di rumah-rumah ya. Yeay! 200 juta rupiah! Yeay! Selamat. Berikutnya, selanjutnya. Ya. Masih dari Kampak juga. Mangga. Saya pernah ke sana ya. Saya ketemu bapaknya ini apa enggak ya? Siapa? Dila, ya. Juara ketiganya kita masih dari Kampak, Desa Bogoran, Kecamatan Kampak. Mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Baik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Mas Dodi. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita geser ke kategori kecil. Jangan dilihat kecilnya, kecil-kecil cabai rawit. Yeah. Warganya guyup rukun. Kecil pun kalau kita bisa lebih kreatif akan jadi besar ya. Sekali, Anda sudah membuktikan? Sudah, saya itu kecil awalnya. Tiba-tiba memuai ya. Baik, tepuk tangannya untuk Desa Gading, Kecamatan Tugu. Tugu!
Selanjutnya kita akan menuju kepada juara kedua. Yes. Selamat kepada Desa Winong, Kecamatan Tugu. Oke, silakan Winong. Ibu, aduh tersenyum Ibu. Ibu ini sepertinya speechless gitu loh. Antara tersenyum dan juga terharu. Menangislah Bu. Mendapatkan uang tunai 200 juta rupiah. Wow. Kayaknya rezekinya buat untuk desa-desa ini luar biasa sekali ya. Kadang kita berpikir itu adalah satu hadiah yang enak banget gitu. Enak sekali ya. Bapak kepala desa ini puyeng loh, harus noto ya. Dan juara ketiga, selamat kepada desa Karanganyar, Kecamatan Gandusari. Tepuk tangannya dong. Seratus juta rupiah lomba Adipura Desa tahun 2019. Selamat kepada Bapak. Dan baik, selanjutnya ini kita geser ke panugrahan logo. Ya. Oh. Pemenang desain logo. Juara pertama. Selamat kepada juara pertama atas nama Hasya Agnia, mendapatkan uang tunai 2,5 juta rupiah. Woi, selamat Aisyah. Dan juara kedua, selamat atas nama Muhammad Ainul Huda. Hai Ainul, selamat Ainul. Habibi kemana? Ainul Habib, Ainun itu Ainun. Maaf ya, beda lagi ya Mbak ya. Dan juara ketiga, selamat kepada Pari Kreswani yang mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Baik, selanjutnya berkenan untuk foto bersama Bapak. Boleh diberikan Bapak tempat. Bapak Bupati beserta Forkopimda Kabupaten Trenggalek, Bapak Setda. Kita geser ya biar fotonya bagus. Okay. Kalau kita enggak bagus-bagusin kamera. Tapi baju kamu bagus sekali loh ya. Kan, sekali lagi kita ingatkan bahwa warga Trenggalek, Anda tidak perlu bingung kalau seandainya Anda mau mendesain baju. Betul. Pengen yang seperti apa. Karena ya, sudah tersedia ini. Batik-batik Trenggalek itu cantik-cantik. Cantik-cantik. Ada juga Sibori. Kain Sibori punya Trenggalek juga bagus-bagus ya. Oh. Bingung? Kita mau cari di mana? Bisa di Galeri Gemilang. Nah, Galeri Gemilang yang ada di? Iya ini, di Galeri Gemilangnya Trenggalek, di pojokan itu. Oh iya, yang di pojok ini ya? Iya, betul. Enak sekali. Disampaikan selamat untuk seluruh pemenang luar biasa. Selamat, tepuk tangannya Trenggalek mana dong? Hei, apa kabar Trenggalek? Maroke! Nah, seperti itu ya. Baik, disampaikan terima kasih Bupati beserta Forkopimda Kabupaten Trenggalek. Pak Jean Kelvin luar biasa malam ini Pak. Ya, selamat hari Natal luar biasa, Bapak. Ya, Pak, ya. Selamat hari Natal Pak. Salam juga untuk keluarga. Bapak semoga saja berbahagia. Terima kasih Bapak selalu. Dan tim, terima kasih. Terima kasih. Mas Duni, terima kasih. Apa kabar Trenggalek? Barokat. Bapak kepala desa ini teriaknya yang kencang dong. Bapak, apa kabar Trenggalek? Barokat. Asik. Terima kemarin kasih Bapak. Kemarin suruh nyanyi enggak mau. Apa kabar Trenggalek? Barokat. 400 juta. Makasih Pak. Barokatnya kenceng siap, ya. Siap. Makasih. Next time kita ke Wonocolo ya.